Berada di sebuah destinasi baru di Sawalunto, tepatnya di Kandi. Di sini baru dikembangkan ya, jadi akan masih banyak yang perlu dilengkapi, terutama wahana-wahana permainan yang ada di danau ini. Dan lokasi ini sebelumnya adalah merupakan daerah tambang batubara Open Pit Mining PT Bukit Asam Unit Pertambangan Umilin. Namun karena aktivitas penambangannya sudah mulai tidak dilakukan oleh perusahaan Bukit Asam, maka lokasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang mengelola tempat ini adalah masyarakat sendiri gitu ya. Bukan dikelola pemerintah tetapi dimanfaatkan oleh pihak swasta. Sehingga ini menjadi multifungsi. Jadi deposit batu baranya sudah diambil, dikuras, kemudian bekas penambangannya dimanfaatkan untuk objek wisata. Nah, seperti apa nanti objek wisata ini setelah jadi? Nah, kita gambarkan bahwa lokasi ini akan banyak tempatkan wahana-wahana wisata yang menarik ya, dan juga akan dikembangkan lebih luasnya dengan pembangunan-pembangunan gazebo dan segala macam. Namun dalam rangka persiapan untuk launchingnya itu akan dilakukan sekitar Desember tahun ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Sawalunto. Sahabat semuanya, saya ingin menunjukkan seperti apa lokasi ini sebenarnya, yang sehingga ada gambaran dari sahabat semuanya untuk bisa berkunjung dan singgah di tempat ini. Teman-teman juga bisa mancing di sini karena di sini juga banyak orang mancing. Sahabat semuanya, untuk diketahui bahwa di hadapan kita ini ada sebuah telaga, danau atau lagun ya. Nah, lagun ini terbentuk karena aktivitas penambangan dan terjadi kebocoran di dinding sungai Umbilin sehingga air masuk ke arena penambangan tambang terbuka pada saat itu. Itu terjadi sekitar tahun 2002 silam. Dan menariknya, bekas kebocoran dan tenggelamnya tambang terbuka itu oleh air dari batang Umbilin, terbentuklah danau yang cukup menarik di sini. Dan sehingga danau juga menjadi ikon baru
bagi pariwisata Kota Sawalunto sebagai heritage tourism di Sumatera Barat. Sebentar lagi akan datang, sehingga ini tempat juga akan menjadi ramai nantinya dikunjungi. Baik, sahabat semuanya, yuk ikuti saya, kita lihat seperti apa, kita saksikan sehingga apakah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Anda untuk bisa berkunjung ke sini. Semoga pariwisata Sumatera Barat ini berkembang dan banyak lagi objek-objek wisata yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai alternatif destinasi yang menarik. Oke, lanjut.